Oke, sampai juga kita di Senayan City. Dan ini gue masih sendirian ya di sini, masih belum ada siapa-siapa. Oke, jadi di video kali ini ASR keempat ya ini ya. Soalnya minggu ini tuh kayak hari ini Sabtunya tuh 4 kali puasa hari ini tuh. Nah, jadi ya udah deh gue buat video ASR lagi keempat ya. Nah, jadi hari ini gue disponsorin motor pakai Kawasaki ZX10R dari Biker Second Sport. Nah, ini PTW motornya tahun 2019. Nah, jadi sebelum kita riding nanti gue mau review dulu modifannya udah ada apa aja yang sudah terpasang. Oke, kita mulai dari bagian depan. Ini udah pakai disc brake, ini disc brake-nya masih standar. Kaliper remnya udah diganti Brembo. Terus di sini juga ada frame slider dari RNG. Ada juga winglet dari Puig. Udah lumayan banyak sih modifannya. Knalpotnya Aero, ini enak banget sih suaranya. Tadi kalian udah bisa denger ya, suaranya tuh joss banget. Terus untuk pengereman belakang juga udah diganti, ini dipasangin bracket, mereknya WR3. Terus tail tidy udah nggak ada tail tidy-nya ya, mungkin ini dicopot. Terus rantainya juga kayaknya udah diganti nih, warnanya hijau ya, jadi senada sama warna bodi motor ya, warna hijau juga. Nah, di sini juga ada tank grip ya, tapi ini ya kayaknya sih ya biasalah. Nah, yang paling mantepnya lagi speedometer ya guys, nih kalian bisa lihat ya, berbeda dari yang lain. Ini mereknya AIM. Kita hidupin. Nah, openingnya tuh Kawasaki ZX10 yang facelift nih. Gokil. Nah, ini lumayan lengkap juga. Ini ada panas mesin, terus ini panas cuaca, terus ini ada apa sih ini? Oh, ini quick shift-nya. Terus KTRC power. Ini ada launch control juga, sama di bawahnya nih ada odometer. Terus trip-nya juga. Ini RPM. Indikator gear sama penunjuk kecepatan atau speedometer. Lumayan sih, cakep. Nah, jadi ini kita pakai ini untuk ASR hari ini ya. Nah, nanti kita coba adu nih sama Ducati V4 yang cupu itu. Oke, ini kita masih menunggu yang lain dan Adit udah datang. Orang Bekasi ya, yang paling pertama ya. Orang Bekasi pertama, orang Jakarta gimana nih? Nah, iya makanya pak. Aduh, gila malu-maluin nih. Oke, kita masih menunggu yang lain untuk datang ke sini. Wah, cakep banget nih ZX10 anjir. Kita pakai ZX10 yang baru ini. Aduh, nggak sih facelift sih sebenarnya. Dan gue demen sama speedometernya nih. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Jadi kalau bawaan motornya itu kan dia RPM-nya tuh kan di atas ya. Nah, ini nih bentukannya udah kayak gini. Lebih futuristik apa? Belum, Pak. Nanti deh. Enggak kabel ini biar bisa masuk suara lu pada. Tapi gue kayak masih kayak kurang deh. Oh. Oke, akhirnya kita berjalan. Biasa kali ya TVRI ya. Oke deh. Quickshift-nya enak banget coy. Iya, aero. Ini dia nih, Papi Dimi lama sekali. Malah bablas ya. Udah turun. Serem banget anjir. Gua tuh senangnya riding Sabtu tuh kita bisa masuk Sudirman. Maka kita mau lewat Sudirman. Mau atas? Atas apa bawah? Rod. Lah, ada suaranya dia nih. Iya, ini silau banget cuy. Iya. Yeah.
Seorang Dimi bisa takut. Balik aja, Pak. Nah, ini ada back talk ya. Pada jadi nggak konek. Tapi apa karena back talk gue lobet ya? Tahu gua, kayaknya pack talknya si siapa namanya Adit habis baterai dah. Adit, oh ada kok. Tadi kenapa mati ya? Buset, awas Jupiter MX 2 tak belakang lu Rod. Ditempel dong Harold di slipstream, buset. Di slipstream. Iya anjir, di slipstream anjir, nggak ada akhlak emang. Duh, jalanannya off road di sini anjir. Jalur sepeda tuh di mana sih? Tengah apa kanan loh? Enak Rald? Enak wheelie-nya. Ini lurus aja ya? Udah sehat. Boleh deh, mau depan aja. Ya udah, cari yang ademan dah. Lembut, apa? Mulus banget suaranya. Kita nunggu yang lain dulu. Tuh nggak ada kan? Yuk. Kiri kanan gitu loh. Kaget gua anjir, lu wili tiba-tiba. Untung gua langsung ngiri. Suwe bener lu ya. Oke, kita sampai di rumahnya Arkan Harald. Taruh deh footstep lu, susah juga dibukanya. Tahan satu lagi. Aduh, belum mau kencing kucing dan gue.
Udah hidup belum sini? GoPro gua. Oke. Ini gua menjadi gojeknya Harold Arkan karena mengambil motor barunya. Ini kita touring kurang lebih ada 32 jam. Ende kadang-kadang ende. Woi, awas sapu. Serum. Dodol, dodol. Ih. Empuk juga ya. Sekarang yang mana rumahnya? Lu suruh tunggu, suruh keluar aja deh. Ini, okay. Aduh. Touring kita jauh sekali, guys. Penasaran bener dong dia cek anjir. Oke, jadi ini kita ada OTW balik lagi. Jadi Harold sudah bersama motor barunya. Mana dong, lihat dong motor barunya dong, Bapak. Minimal Brembo dong, Bro. Ambil yang barat ya, bawah. Yang kanan maksud gua. Salib dong. Wih, X-Max juga guys ujung-ujungnya. Tapi feelnya sama ya Rod ya.